sebetulnya suruh ngelawan Dina tuh bukan tantangan yang besar untuk gue. Bukannya gue sombong, tapi karena dari dulu emang gue doyannya sport kan. Ya gue kadang yoga, gue nge-gym, gue boxing ya dari dulu, gue Muay Thai juga gitu. Jadi sebenarnya kalau lawan Dinar itu bukan satu hal yang besar. Cuman gue appreciate banget sama Dinar karena dia berani ngambil pertandingan ini dan tantangan ini, ya keren juga dia. Ya mungkin dia yang harus banyak berlatih. Persiapan mental kecil lah melawan Nikmir. Latihan tiap hari. Tiap hari latihan. Jadi ya lumayan pede siap. Pede sih buat melawan dia. Gak ada. Dinar sama gue, kita gak ada masalah. Udahlah, jangan bacot-bacot aja. Kita tanding aja nanti itu. Karena kan apa namanya, aku gak suka dari tadi juga dicecer terus pertanyaan. Ronde sih dia udah KO sih. Dua ronde lah. Jadi gue berharap dia jangan sampai pingsan aja. Realisasikan aja nanti tanding gitu. Let's fight. Untuk mendapatkan berita terupdate, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Saksikan terus Rasis, More Artist dan Celebrities. Bukan gosip, tapi fakta.